Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bibit hasil dari sambung pucuk yang sudah siap tanam. Buat teman-teman yang mau bercocok tanam bibit tanaman buah unggul atau mau tanam di lahan atau di pot, saya menyediakan. Nah, ini kita lihat, ini adalah mangga. Nah, kita lihat dulu mangganya. Nah, ini mangga hasil dari sambung pucuk teman-teman ya. Ini bibitnya. Nah, hasil dari sambung pucuk ini adalah jenis mangga Irwin. Nah, ini mangga Irwin ada lumayan banyak kawan-kawan. Itu teman-teman kalau membutuhkan bisa hubungi link deskripsi bawah ini. Nah, ini untuk mangga Mahathir. Nah, lumayan ada lumayan banyak juga hasil dari sambung pucuk juga. Oke. Nah, ini mangga Irwin, ini mangga Mahathir. Ini ada mangga Kyojai. Nah, hasil dari sambung pucuk, ini mangga RE2E2. Nih, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari sambung pucuk mangga R2E2. Oke. Ini kita lihat dulu. Sambung pucuk rapi udah 2-3 cincin tunas, udah siap tanam, tingginya 70 cm. Ini udah subur-subur, bagus-bagus kawan-kawan. Ini ada yang mupus juga. Ini buat teman-teman yang mau menanam mangga RE22, gimana kalau RE22 buahnya besar bulat, tonton di video saya sebelumnya indukannya yang udah berbuah, berat bisa nyampe 1,5 kg lebih. Ini mangga RE22. Kalau untuk mangga Irwin berat maksimal sekitarnya berapa ya, 5 on sampai 6 on. Tapi warnanya merah. Kalau Mahathir buahnya bisa nyampe 4 kilo. Untuk mangga Kyojai 1,7 dan bisa nyampe full besar 2 kilo. Monggo teman-teman, ini hasil sambung pucuk semua. Bibitnya seger-seger. Ini adalah mangga Mahacanok. Nah, ini mangga Mahacanok bisa disebut dengan mangga pelangi. Ini udah tinggi-tinggi, siap tanam buat teman-teman untuk di lahan atau di apa ini. Subur. Ini adalah mangga Kiyosawai. Nah, ini Kiyosawai cross yang dari mangganya muda, udah rasanya manis. Nah, ini bibitnya hasil dari sambung pucuk juga. Oke, ini mangga garif tao merah, buahnya daunnya hampir mirip dengan Irwin. Ini juga ada mangga cok beibun, udah bagus-bagus teman-teman. Nah, itu ada mangga cok kanan. Ini hanya buat sampel buat teman-teman yang mau menanam monggo. Ini di belakang sini ada durian bawor. Nah, ini durian bawor. Oke. Ada banyak lainnya. Ini kita membahasnya mangga aja. Kalau teman-teman ada yang butuh silakan bisa hubungi link deskripsi bagian bawah. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kalau teman-teman mau beli ya monggo bisa langsung link. Ini hanya memperlihatkan. Ntar kalau teman-teman mau lihat jenisnya, saya akan videokan jenisnya, ciri-cirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.